Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event Kanada ya, karena sesuai janji saya bakal bagikan 1300 diamond ya ke kalian ya. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, ini eventnya masih ada ya, kalian bisa lihat banyak banget yang bilang udah di fix gitu ya. Ini masih ada teman-teman ya, event Kanada. Nah, cara memunculkan event Kanada atau USA Amerika Serikat, yang pertama-tama kalian pastikan pada saat menonton tutorial dari saya di part 1 ya. Kalian cek aja linknya di deskripsi kalau kalian ingin ke event Kanada ya. Nah, kalau kalian sudah tonton, itu saya kasih tutorialnya, kalian simak caranya. Pada saat kalian masuk ke Mobile Legends duplikat atau ganda yang saya kasih tahu itu ya di video sebelumnya, pastikan kalian pakai dulu VPN-nya gitu. Kalian pakai VPN-nya, setelah itu kalian masuk ke dalam Mobile Legends duplikatnya gitu ya. Oke, jadi itu caranya. Makanya kalian simak ya, jadi kalian nggak salah gitu caranya ya. Dan otomatis nanti negaranya menjadi Kanada teman-teman, kalau kalian sudah memakai VPN, sudah terhubung nih ya. Nah, baru kalian masuk ke Mobile Legends-nya, nanti otomatis negaranya menjadi Kanada teman-teman ya, tanpa kita ubah. Itu udah tandanya kita udah di negara Kanada ya, VPN Kanada gitu. Sudah terkoneksi gitulah. Kalau kalian pakai VPN Amerika Serikat, otomatis negaranya pun Amerika Serikat gitu, USA. Jadi tergantung kalian pakai VPN negaranya apa gitu ya. Nanti dia otomatis negaranya berubah gitu ya. Oke. Okay. Udah pasti bisa teman-teman pakai cara itu ya, itu cara simple banget ya, udah saya kasih tahu gampang, cara gampangnya gitu ya. Masa nggak ngerti juga gitu ya. Oke, jadi setelah itu levelnya harus di atas level 5 ya. Ini saya level 9, kalian harus di atas level 5. Jadi jika kalian ingin ke event-event Kanadanya muncul ya, kalian harus level di atas 5 gitu ya. Kalau kalian ingin kaitkan akun di atas level 8 ya. Jadi nanti kalian kaitkan akunnya, setelah itu aplikasi duplikatnya kalian hapusin ya biar nggak terlalu berat. Nanti kalian login di aplikasi utamanya ya, duplikatnya hapus aja, nanti kalian login di aplikasi utamanya, itu aplikasi Mobile Legends yang real ya. Terus kalian tinggal ganti akun yang level 5 ya, level 8 gitu ya, kalau kalian sudah kaitkan akun ya. Oke, jangan kalian hapus terus belum kaitkan akun, jadi akunnya hilang dong ya kalau kalian nggak kaitkan akun. Oke, itu cara-caranya ya. Jadi cara memunculkan event Kanada atau USA seperti itu. Tapi ingat ya, untuk penukaran diamondnya sudah di fix teman-teman, kalian lihat di sini ya, ini udah di fix. Otomatis kita tidak bisa mengirim skin ke utama kita ya. Tapi tenang teman-teman, sesuai janji saya, 1300 diamond ini ya, ini 1300 diamond ini saya akan bagi-bagikan orang yang sudah memakai kode saya yang ini teman-teman ya. Nih, ini dia nggak balas-balas ya, saya udah tolong chat saya ya, ini saya nggak bisa klik foto profilnya, jadi saya nggak bisa chat. Saya udah kasih tahu ID server saya ini, tolong untuk Fadlika chat saya, dan untuk satu lagi si yang grandmaster itu ya, tertinggi yang pakai kode saya tertinggi itu si gift ya. Pertama-tama si gift ini, tolong kirim ID server kamu ya. Kalau nggak respon juga, kalau nggak chat juga, saya bakal bagi-bagikan mau nggak mau ke kalian gitu ya. Masa saya pakai sih, nggak mungkin ya. Jadi saya udah janji untuk bagi-bagikan. Jadi ini sebenarnya diamondnya saya bagi-bagikan untuk orang yang sudah memakai kode saya ya. Tapi jika yang memakai kode saya tidak merespon saya atau tidak mencet saya akan bagikan diamondnya ke kalian semua ya. Jadi buat teman-teman semua bisa mendapatkan diamond secara gratis dari saya nih. Kalian ketik aja ID server kalian di kolom komentar tanpa persyaratan. Kalian langsung kolom komentar kalian chat aja ID server kalian, komen aja ID server kalian. Jika nanti yang memakai kode saya ini tidak balas semua ya. Oke, mau nggak mau diamondnya saya bagikan ke semua orang. Oke, di sini karena saya
si Gif dan satu lagi siapa tadi, Farlida ya, itu nggak bales, nggak chat saya juga. Jadi pemenangnya itu saya kasih ke yang udah follow saya nih, nih ya, yang udah pakai kode saya dan dia udah follow saya nih, kayak si Rian ini ya. Ini udah saya chat, ini udah saya chat nih ya, ini belum balas nih. Jadi kalau nggak ada yang balas ya udahlah, kita bagi-bagiin ke semua orang. Ini Eri Kanada dan Saron dan Amer ini nggak, kayaknya nggak pakai kode saya, jadi nggak saya follow back ya, nggak, belum tentu menang gitu karena dia nggak pakai kode saya nih ya. Si Eri Kanada kita cari di sini ya, coba kalau kalian ngelihat ya, ini bukan Eri Kanada, ini Kanada 10, dia nggak follow tadi untuk Kanada 10-nya. Nah Rian ini tadi ya, dia follow saya, jadi mau nggak mau ya udahlah dia aja yang menang karena dia yang aktif gitu kan. Kalau dia balas nanti ya, tapi dia udah follow saya sih, biasa seharusnya aktif ya untuk si tadi orang itu. Terus yang udah follow saya tadi Kanada Event tadi namanya siapa ya? Eri Kanada ya. Itu nggak ada nih ya, Eri Kanada nggak pakai kode saya. Siapa nih ya? Nggak ada, belum ada. Ini saya masalahnya nggak bisa klik nih, nggak bisa klik orang yang pakai kode saya. Jadi otomatis saya klik undang nih ya, tapi tetap dia nggak follow saya gitu ya. Ini Amelia nggak ada temen-temennya yang follow saya, si ini doang tadi ya, si Rian doang nih yang aktif. Jadi ini dia ID server saya. Buat yang pakai kode saya, tolong ya, tolong kalian chat saya kalau kalian ingin menang ya. Jadi yang chat duluan itu yang menang ya. Udah bodo amat kayak gitu aja lah yang menang ya, karena ini saya bingung nih, padahal nggak aktif nih ya. Kalau nggak balas juga ya mau nggak mau saya kasih ke kalian ya, jadi kalian komen aja. Oke teman-teman, itu dia informasinya, caranya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. I will grant you eternal life to procure the heart of Anima. In exchange, your descendants will be the vehicles of my resurrection. It all started with a fierce battle against the demon. My husband Irlan and I were in the front line. The demons were gaining the upper hand, and we decided to use the weapon of last resort.